Yo, halo WhatsApp guys, balik lagi bersama Hanoman Gaming. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kalian login ke akun Mobile Legend kalian yang terkena banned, seperti yang akan kalian lihat di akun saya ini. Nah, ini akun saya di banned selama 1 bulan ya guys ya. Ini mungkin karena pakai cheat atau yang lainnya. Yang jelas kita akan kasih tutorial bagaimana kita nanti bisa login ke akun yang kena ban. Caranya yang pertama, kalian masuk ke GetArchiver, kalian cari data.com Mobile Legend, kalian rename dulu atau backup, kalian rename, kalian beri tambahan angka atau apalah, pokoknya dirubah namanya dulu. Kemudian kalian masuk ke pengaturan aplikasi, kemudian cari aplikasi Mobile Legends-nya. Terus setelah ketemu, kita hapus data dari game Mobile Legends ini. Tenang guys, datanya nanti tidak perlu mendownload lagi karena tadi sudah kita backup dengan cara merename-nya. Kemudian setelah kita hapus data aplikasi game Mobile Legends, selanjutnya kita cari aplikasi Google Play Service. Kok nggak ada ini, Google Play Service atau layanan Google Play. Coba kita ketik ulang kembali. Google Play Service malah tidak ada, kita Google Play saja. Nah, itu layanan Google Play. Nah, setelah ketemu aplikasi layanan Google Play, kita hapus datanya juga. Kita masuk ke luar ruang, kemudian hapus semua datanya ya guys ya. Setelah data terhapus, kita bisa mencoba membuka aplikasi Mobile Legend kita. Kita tunggu apakah nanti ketika masuk kita masih ada notifikasi akun di banned atau tidak ya guys ya. Sabar guys, kita tunggu dulu. Oke, kita sudah masuk ini ya guys ya. Kita sudah masuk, disuruh buat akun lagi atau kita langsung login ke akun kita yang lainnya ya guys ya. Kita coba akun login ke akun yang mana ya guys ya, lupa saya. Kita login ke, jangan akun mountain lah, kalau akun mountain nanti malah harus ngetik lagi. Kita login yang lainnya, coba kita login ke akun Facebook aja. By the way, ini saya memakai aplikasi game Mobile Legends 32 bit ya guys ya, jadi login Facebooknya ternyata bisa, tidak ada kendala. Oke, kita sudah dikaitkan dengan akun kita. Oke, nah kita akan masuk ke akun kita ya guys ya, jadi tidak perlu susah-susah ketika akun kena ban, kita bisa login ke akun yang lainnya dengan cara seperti tadi. Ini bagi kalian yang belum ngerti, bagi yang sudah ngerti ya cukup nyimak saja ya guys ya. Jangan lupa tetap klik like dan komentar yang baik ya guys ya, agar saya tetap bersemangat. Oke, kita sudah masuk di akun kita ya guys ya. Nah, karena tadi datanya belum kita kembalikan dulu agar datanya itu kita nanti tidak mendownload lagi. Kita masuk ke internal Android, kita cari folder com